Sejarah Lamborghini dan model Lamborghini dari masa ke masa. Lamborghini selalu dicirikan dengan sebuah mobil berperforma tinggi yang menjadi buruan orang berduit di dunia. Namun, jauh ke belakang, perusahaan asal Italia itu menyimpan sejumlah cerita yang menarik. Berawal dari seorang yang bernama Ferruccio Lamborghini yang lahir pada tanggal 28 April 1916. Ferruccio merupakan sekaligus pendiri dari perusahaan mobil Itali Lamborghini. Ferruccio merupakan anak dari pasangan vitikulturis Antonio dan Evalina Lamborghini yang lahir dan besar di rumah bernomor 22 di Renaso di Cento di wilayah Emilia Romagna di Italia Utara. Ferruccio menikah, tapi sayangnya istri tercintanya meninggal tahun 1947 saat melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Antonio. Setelah Perang Dunia Kedua, Lamborghini membuka bengkel di Pif di kota Cento. Lamborghini yang sudah tersohor sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia memproduksi traktor yang bahan bakunya berasal dari surplus peralatan militer. Dan tak disangka, bisnisnya pun makin pesat dan kemudian Ferruccio melakukan ekspansi ke sektor infrastruktur, khususnya peralatan pemanas dan pendingin. Akhirnya, Ferruccio Lamborghini pun kemudian menjadi kaya raya dan akhirnya menggeluti hobi mahal dengan membeli sebuah Ferrari 250 GT. Tapi ternyata, mobil yang dia beli tersebut bermasalah pada koplingnya dan mesinnya terlalu berisik terutama di gearboxnya. Akhirnya Ferruccio pun berinisiatif langsung melaporkan masalah dan keluhan tersebut dengan datang kepada Enzo Ferrari secara langsung. Bukan jawaban yang dia dapatkan, Enzo Ferrari justru melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung dan sakit hati. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya, kata Ferrari. Yang parahnya lagi, Ferrari pun melontarkan ucapan pedas dengan menyuruh Lamborghini untuk mengurusi traktornya saja. Merasa dihina, Lamborghini pun bersumpah untuk menciptakan sebuah kendaraan yang bakal mematahkan pesona Ferrari. Dia akhirnya memutuskan untuk membuat mobil sendiri dan berambisi untuk mengalahkan pesona Ferrari. Setelah itu, Lamborghini pun mulai serius untuk menggarap mobil. Ia pun memanfaatkan sebuah kota kecil San Acta sebagai basis produksi mobil-mobilnya. Pada masa awal, mantan karyawan Ferrari, Giotto Bissarini, Franco Scaglione, dan Gian Paolo Dallara diajak ikut bergabung. Tugas tiga orang mantan pekerja Ferrari itu sangat jelas, membuat GT mewah dan kuat yang mampu mencapai kecepatan 241 km per jam. Akhirnya, pabrikan mobil yang diberi nama yang sama dengan nama pendirinya berhasil membuat Lamborghini 350 GT dan melakukan debut publik pada Maret 1964 di Geneva Auto Show. Tidak seperti Ferrari yang wajib mengikuti F1, Lamborghini sendiri hanya menjadi supplier mesin di musim 1989 sampai dengan 1993 lewat tim Lotus, Minardi, Ligier, Modena, dan LaRouche. Lamborghini beberapa kali sempat hampir gulung tikar. Akhirnya, di tahun 1998, nasib Lamborghini terselamatkan setelah dibeli oleh Audi atau Volkswagen Group. Dan setelah dibeli oleh Audi, Lamborghini tetap mempertahankan nilai-nilai sebuah karya seni. Pembuatan mobil mulai dari pengecatan, pembuatan bodi, perakitan mesin, instalasi kabel, interior, dan sebagainya masih mengandalkan tangan-tangan terampil karyawan. Hampir sebagian besar nama-nama mobil Lamborghini diambil dari nama-nama banteng. Karena diketahui Ferruccio Lamborghini memang terlahir dengan naungan zodiak Taurus. Jadi bukan kebetulan jika mobil-mobil dari Lamborghini selalu menggunakan nama-nama banteng. Dan berikut ini adalah daftar mobil yang pernah diproduksi oleh Lamborghini. Lamborghini 350 GT 1963. Di tahun 1963, Ferruccio berhasil menciptakan Lamborghini pertamanya, yaitu Lamborghini 350 GT yang bisa dibilang modifan dalam tanda kutip dari Ferrari 250 GT. Kemudian dilanjut dengan Lamborghini 400 GT. Meskipun terlihat klasik, Lamborghini yang memiliki desain lampu pop-up atau terbuka bila digunakan, mampu berjalan sangat cepat layaknya supercar lainnya. Kesuksesan Lamborghini menciptakan 350 GTV membawa namanya naik dan menjadikan pabrikan Lamborghini berada di deretan atas pabrik supercar dunia. Lamborghini Miura 1966.
Punya julukan The Original Supercar, Lamborghini Miura adalah mobil yang memulai template mesin tengah dan berpenggerak roda belakang untuk supercar hingga saat ini. Pada tahun 1965, Lamborghini Miura diperlihatkan di Turin Auto Show dalam bentuk sasis dan mesinnya saja dengan kode P400. Jelas publik tercengang melihat ada mobil yang mendobrak pakem dengan mesin V12 ditaruh di tengah belakang dan posisinya melintang atau rear mid traverse engine. Malah belum juga dibuat dan belum ketahuan bakal jadi kayak bagaimana bentuknya. Sudah ada orang yang berani bayarin konsep P400, istilah samanonya berani pre-order tuh. Lamborghini Miura akhirnya resmi meluncur pada tahun 1967 tetap menggunakan kode nama P400 yang berarti posterior 4 liter yang merujuk pada mesinnya. Menggunakan mesin V12 4000cc dengan posisi melintang atau posterior, Lamborghini Miura jadi mobil terkencang pada masanya dengan keluaran tenaga hingga 345 dk dan torsi 355 Nm. Tambah lagi, bobot kering Lamborghini Miura tercatat hanya 1125 kg. Nama Miura dipilih Lamborghini dari nama temannya Don Eduardo Miura, seorang peternak banteng. Lamborghini Countach 1971. Lamborghini ketiga ini mulai dipamerkan pada tahun 1971 dan mulai diproduksi pada tahun 1973. Namanya diambil dari teriakan orang Italia ketika terkejut, Countach atau dibaca Countach. Kalau bahasa Indonesianya mungkin seperti buset. Lampu depannya menggunakan sistem pop-up dan pertama kalinya desain inovatif dimunculkan pada pintu Countach dengan menggunakan pintu model gunting atau pintu yang dibuka terangkat ke atas. Lamborghini Diablo 1990. Lamborghini ini desain bodinya masih memiliki kemiripan dengan Countach yang akan menjadi desain baku Lamborghini hingga produk-produk paling barunya. Masih menggunakan lampu depan model pop-up dan pintu model gunting. Namanya diambil kembali dari salah satu banteng tempur Spanyol. Lamborghini Murcielago 2001. Lamborghini pertama di tangan pabrikan Audi. Desainnya masih berbasis seperti dengan pendahulu-pendahulunya. Tapi di model ini sudah tidak memakai jenis lampu pop-up, namun masih menggunakan pintu model gunting. Nama Murcielago diambil juga dari salah satu nama banteng tempur Spanyol. Lamborghini Gallardo. Lamborghini ini bisa dibilang Lamborghini paling mungil daripada Lambo yang lainnya, maka biasa disebut orang dengan panggilan The Baby Lambo. Di model Gallardo ini sudah tidak menggunakan lampu model pop-up dan pintu model gunting. Meskipun tenaga masih tetap besar, Lamborghini ini terlihat wajar apabila dikendalikan di jalanan. Nama Gallardo masih juga diambil dari salah satu nama banteng tempur Spanyol. Dan di model Gallardo ini, Lamborghini mengeluarkan beberapa varian. Yang pertama, Lamborghini Gallardo SA atau Special Edition. Pada tahun 2005, Lamborghini menjual 250 unit Gallardo SA. SA singkatan dari Special Edition atau artinya edisi spesial. SA memiliki atap hitam, warna interior dua warna, hitam dan warna pilihan. Pilihan warnanya adalah orange, hijau, kuning dan putih. Warna-warna tersebut juga dapat ditemui pada interiornya. Sistem navigasi dan kamera parkir mundur menjadi fitur standar di sini. Lamborghini Gallardo Nera 2005. Nera artinya hitam. Lamborghini mengeluarkan Gallardo edisi spesial yang hanya dijual 185 unit. Warna pilihannya hanya hitam, lampu belakang digelapkan supaya makin hitam. Interior didominasi warna hitam dan putih. Yang ketiga, Lamborghini Gallardo Superleggera 2006. Pada tahun 2006, Lamborghini memperkenalkan Gallardo edisi spesial, yaitu Superleggera, yang punya arti super ringan. Superleggera bersaing dengan Ferrari F430 Scuderia. Transmisi e-gear menjadi fitur standar bukan opsi. Superleggera lebih ringan 100 kg dibanding Gallardo standar. Pilihan warnanya adalah hitam, abu-abu, putih, orange, dan kuning. Dan terdapat vinyl di samping bodi dengan tulisan Superleggera.
total produksi hanya 172 unit, 10 unit berwarna putih, 30 unit abu-abu, 37 unit hitam, 45 unit kuning, dan 46 orange. Lamborghini Reventon 2007 Limited. Lamborghini Reventon memunculkan sosoknya pertama kali di Frankfurt Motor Show pada tahun 2007. Masa produksinya hanya dari tahun 2008 sampai 2009 saja. Semua takjub dengan kecantikan desain futuristik mobil ini. Apalagi setelah mengetahui mobil ini hanya bakal diproduksi sebanyak 20 unit saja. Nama Reventon lagi-lagi diambil dari nama salah satu banteng tempur Spanyol. Di Spanyol, Reventon berartikan ledakan. Lamborghini Aisto Concept 2008. Lamborghini ini muncul pertama kali di Paris Motor Show pada tahun 2008. Uniknya, Lamborghini ini memiliki 4 pintu dan cukup memuat hingga 4 penumpang. Tentu hal tersebut membedakan jenis Lamborghini ini dengan Lamborghini lainnya. Basis desain mobil ini panjang, mesin pun sekarang sudah diletakkan di depan. Konsep mobil ini adalah sedan supercar yang masih wajar dipakai di jalan raya. Sayangnya mobil ini belum diproduksi secara massal. Mobil ini hanya sebatas konsep belaka. Nama sendiri Aisto diambil dari style matador di Spanyol. Ternyata masih ada hubungannya juga dengan banteng. Lamborghini Aventador 2011. Mobil yang oleh Lamborghini Automobili diberi nama Aventador merupakan penerus kejayaan Lamborghini Murcielago yang sudah lama hadir. Sebagai pengganti supercar yang telah memiliki nama besar di dunia, pastinya Aventador dibekali dengan mesin yang lebih bertenaga dan teknologi yang lebih canggih. Berbekal kode LP700 di belakang nama Aventador, dapat ditebak berapa kekuatan yang dihasilkan oleh Lamborghini Aventador. Tenaga sebesar 700 horsepower yang berasal dari mesin berkapasitas 6500 cc V12 dikeluarkannya pada putaran mesin 8250 rpm. Tidak hanya tenaganya saja yang buas, namun torsinya yang sebesar 690 Nm mampu melesatkan Aventador lebih cepat dari Murcielago. Berpadu dengan bobot yang ringan hanya 1575 kg, mobil ini mampu melesat dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,9 detik. Perlu diingat, hanya ada sedikit supercar di dunia yang sanggup berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam di bawah 3 detik. Lamborghini Centenario. Dibuat ultra eksklusif, total hanya ada 40 unit yang diproduksi dengan 20 unit berjenis coupe dan 20 unit roadster. Dibekali tubuh ringan berbahan gloss carbon fiber, sasis carbon fiber monocoque milik Aventador SV. Racikan desainer luar nan kompleks hingga besutan mesin V12 bertenaga 770 horsepower. Baik sisi aerodinamika maupun performa Centenario tak diragukan lagi kehebatannya. Lamborghini Centenario dibuat khusus untuk merayakan ulang tahun ke-100 pendiri Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, dan langsung ludes terjual sebelum diluncurkan. Lamborghini Sesto Elemento. Bicara soal Sesto Elemento, nyaris tak ada satupun dari mereka yang mengaku penggila supercar tak pernah mendengar namanya. Bukan cuma karena tubuhnya yang khas dengan teknologi carbon fiber, jumlahnya yang hanya 20 unit di seluruh dunia bisa membuat para kolektor ngiler ingin memilikinya. Mengemban kombinasi carbon fiber monocoque dan carbon fiber reinforced plastic atau CFRP bodywork. Bobot total tubuhnya yang kekar ini hanya sekitar 999 kg. Pacuan kehebatan mesin Gallardo LP570 4 Superleggera yang berkombinasi fisik super ringan membawanya berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,5 detik saja. Sementara angka 318 km per jam menjadi batas top speed yang mampu ia tempuh. Lamborghini Veneno. Dalam merayakan hari jadi Lamborghini Automobili ke-50, pabrikan berlambang banteng tersebut menghadirkan Lamborghini Veneno.
di kalangan pecinta mobil berperforma tinggi, terutama di benak para fans banteng Italia, Lamborghini Veyno merupakan salah satu tunggangan idaman paling eksotis sekaligus eksklusif. Dalam sejarahnya tercatat ada 14 unit Veyno yang pernah dibuat, terbagi dalam 5 coupe dan 9 roadster. Dalam rupa coupe, hanya 3 yang dijual, sedangkan 2 lainnya digunakan untuk keperluan uji coba dan disimpan di Museum Lamborghini. Lamborghini Veyno mengambil tenaga ledak dari model upgrade mesin V12 6,5 liter milik saudaranya Lamborghini Aventador yang mampu memproduksi tenaga hingga 750 horsepower. Dengan demikian, ia sanggup melesat dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik saja. Lamborghini Huracan. Lamborghini Huracan dibuat oleh Lamborghini untuk menggantikan Gallardo. Mobil sport ini menggunakan mesin yang sama dengan Gallardo yang telah diatur untuk menghasilkan tenaga 610 PS atau 449 kW 602 horsepower dan diluncurkan perdana pada Geneva Auto Show 2014. Huracan mulai dijual pada musim semi tahun 2014. Lamborghini Urus. Lamborghini secara resmi meluncurkan SUV perdana mereka yang bernama Urus. Dengan kehadiran Urus, maka jelas sudah bahwa Lamborghini kembali ke pasar SUV setelah terakhir berada di pasar SUV di tahun 1993 dengan Lamborghini LM002-nya alias Rambo Lambo. Jangan salah sangka, meskipun supercar yang biasanya berbentuk sedan, sekarang beralih menjadi sebuah SUV, namun Urus tetap menjadi supercar dan bisa saja mungkin akan dinobatkan sebagai SUV supercar. Dengan menggunakan mesin berkapasitas 4000 cc twin turbo V8, Lamborghini Urus sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 641 horsepower. Tenaga sebesar itu disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Lamborghini ternyata tidak hanya membekali SUV ini dengan mesin super, namun ternyata Urus juga mempunyai desain yang sporty, futuristis, dan intimidatif. Untuk kecepatan maksimal Lamborghini Urus, mampu meraih kecepatan hingga 350 km per jam kencang. Prestasi yang kami sebutkan di atas bukan sekedar karena mesinnya, melainkan juga karena sistem gerak 4 roda yang dimilikinya, yang juga disokong oleh Electro Hydraulically Controlled X-Speed 80.